Yo, well, 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 halo semuanya. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Itu dia guys yang kita cari. Akhirnya. Halo. Halo semuanya. Hai hai. Ya begitulah, jadi waktunya kita balik. Halo semuanya, jadi ya kita bakal mencoba untuk mencari, enggak sih, kita itu bakal mencari sesuatu untuk project building kita. Karena ini masih hari ke 931. Masih lama ternyata ya. Ya udah deh. Coba mati. Kok gak bisa naik? Gak bisa naik! Literasi alan. Aku rencana, kenapa naik? Aku pengennya ke bawah sebenarnya. Jadi rencananya hari ini Riasal itu pengen bikin semacam kayak boom. Nah, oh, bentar. You can see that? Wah, keren gak sih? Wah, tapi jangan sampai mati, jangan mati. Dan ya FPS-nya drop banget kalau misalkan aku pakai shader ini. Tapi intinya adalah kita akan bikin base bawah air di bawah dermaga. Kita bisa kayak ngelihat kayak pemandangannya keren banget kan. This is cool. Dan ya, jangan mati. Oke, jadi masalahnya cuma satu. Misalkan kita bikin base bawah air, berarti kita butuh yang namanya sponge. Dan yap, Riasel masih belum pernah nemuin yang namanya Ocean Monument. Jadi kalau mau ke Ocean Monument, berarti kita butuh sesuatu nih. Jadi kita akan butuh untuk ngecrafting TNT dulu. Entah kita punya banyak TNT atau enggak, but let's see. Kita ke farm, apakah ada di farm? What? Kayaknya gunpowder-nya kok habis ya? Jujur, Riasel sendiri itu sebenarnya jarang banget pakai TNT gitu, karena ya buat apa juga bikin TNT. Tapi pas waktu butuh-butuhnya gitu ya, kayak aku punya banyak banget gunpowder, tapi entah kenapa nggak tahu di mana gitu. Tiba-tiba menghilang gunpowder-nya. Gunpowder. Gunpowder. Gunpowder, let's go. Ya, ternyata punya banyak. Jadi ya, lah kalian paham lah ya. Eh, BTW, kalian udah tahu itu? Oh. Iya, kayaknya mustahil aku nyimpen. Halo, Meng. Kayaknya mustahil aku nyimpen yang itu. Ada, Cok. Sen, Cok. Ada, Cok. Akhirnya ada. Oke, kita sebenarnya kita cuma butuh 3 TNT doang sih. You guys ready? Let's go. BTW, aku butuh armor deh kayaknya ya. Armorku di mana ya? Oke, aku lupa naruh armorku di mana. Sama kayaknya kita butuh susu deh. Aku lupa ngambil susu pakai ember. Kita butuh susu. A lot of susu harusnya. Ku menangis. Kehabisan susu. Bentar dulu, kalau gak salah aku punya susu gitu. Enggak, maksudnya bukan aku ya. Ada toko yang ngejual susu di sini, yaitu adalah ini dia. Toko pinggir laut. Nah, kan ada susu di sini. Tada, yap. Milk bucket. Yaelah, ternyata nggak usah jauh-jauh. Oke, yap. Jadi, kita harus mencari yang namanya si Ocean Monument. Entah aku kita butuh berapa waktu ya. Bet, sebelum itu kayaknya nggak bakalan cukup deh. Kita butuh satu stack roket lagi. Mungkin yap, untuk jaga-jaga doang. Takutnya terjadi sesuatu. Hui. Hujan turun lagi. Halo kura-kura. Wah, aku gak pernah lihat ada ini. Iya, aku baru inget kita butuh flint and steel. Hah, kita butuh yang namanya flint and steel. Kebetulan di sini ada. Jadi ya, semoga ya keberuntungan. Kok harusnya kita pakai fortune itu bisa dapat. Dapat kan 2 lagi. Anjay. Bentar.
Kan yang dibutuhin steel BG, kenapa butuh flintnya? Fuck. Ya udah deh, kita balik dulu deh, kita pulang dulu. Okay, now give me this one. This one. Boom. Dah. Halo Lil Oyen. Ah, sakit banget, gak bohong itu sakit banget. Astaga. Ah, akhirnya dapat. Buset, banyak banget guardiannya. Halo guardian, apa kabar kamu? Kayak guys, kayaknya ini bukan ide yang baik deh untuk kayak ginian. Aku gak bawa shield, gak bawa apa. Astaga, ya udah deh. Kita mati. Fuck lah, kita mati. Gak bisa. Halo Riachel. Kenapa banyak? Aku ngeliat Riachel. Mama. Oke, yang penting jadi tugas kita adalah yang penting dapat ini nih. Oke. Yang penting kita dapat ini. Kita balik. No, aku dapat. Acuh, mana kamu? Kamu nah. Oh, ini dia. Oke. Goodbye. Lari, BG. At least kita bisa dapat. Yay, kita bisa dapat. 12 seconds later. No! Riachel. Ya. Aku baru dapat Riachel. Kenapa udah aku pakai? No, kenapa? Bego. Haruskah aku cari lagi? Fuck lah. Jadi di sini aku memutuskan memanggil bantuan untuk menaklukkan Ocean Monument, karena kalau hanya aku sendiri mungkin ntar aku dikira jomblo lagi. Padahal iya sih. Jadi ya begitulah. Tokyo Drift, wanna if you know. Tokyo. Teng teng tereng teng tereng teng tereng. Pararau. Nah, itu dia. Kita di mana? Naruh dong. Aku di welcome mana? Di Tokyo Drift. Ajirin Tokyo Drift. Ngapa nih? Yap, kenalin, dia Asuka. Dia temanku yang akan bantuin aku ke Ocean Monument. Ambush. Itu painting cok. Dan yang satunya lagi adalah Draboy. Kalian harus cek channel mereka di link yang ada di deskripsi. Tapi sebelum itu, kedatangan mereka langsung disambut hangat dengan adanya raid para pillager. Mampus lo, gak bisa masuk. Bisa masuk, tai. No, God, please, no. Yap, setelah semuanya siap, kami memutuskan langsung menuju Ocean Monument dengan berlayar mengarungi perairan yang sangat luas, atau kita sebut dengan samudra. Enggak sih, sebenarnya ada juga kayak sungai. Dan akhirnya sampai juga di Ocean Monument. Ayo ikut. Jadi singkat cerita, kami berhasil mengalahkan ketiga ikan buntal raksasa. Tapi sayang sekali di sini kami sama sekali tidak menemukan adanya spons. Jadi kita akan lanjut mencari Ocean Monument yang kedua, dan ternyata letaknya gak terlalu jauh dari monumen yang pertama. Yap, let's go. Iya, kalau kalian sadar, tuh ikan buntal bukan cuma ada 3. Aku gak inget bunuh berapa, tapi total kita ngebunuh ikan itu lebih dari 6 kali di dalam satu Ocean Monument. Dan setelah berhasil kembali ke rumah dengan cara dibunuh, kita berhasil mengumpulkan lebih dari 1 stack sponge.
dan akhirnya kita dapat memulai building kita yang berada di bawah air. Setelah semua kering, aku sekop semua pasir yang ada biar mata gak kelipan kalau pengen tidur di sini. Harusnya di sini ada satu scene lagi di mana dua temanku ngebantuin aku mendekorasi ruangan ini, yaitu si Jer dan si Mijan. Hanya saja beberapa kali kesempatan kita kesulitan masuk ke dalam server Riasel SMP dan akhirnya kita gagal rekaman meskipun ujung-ujungnya ngedekorasi juga. Dan sebelum kita sampai di 1000 hari, aku memutuskan memanggil dua temanku yang lain lagi, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Kapten Payudan dan Kapten Arya. Hanya saja aku kesel dengan si Kapten Arya yang mau di mana Payud? Kalian tonton aja sendirilah. Ada apa itu? Apa itu? Ya. Hah? Pulau. Ini kota baru anjir. Ayo kita updatean terbaru ini. Ayo kita ke sana Payu. Let's go. Ayo Payu. Assalamualaikum. Malam, salah bapak. Nah di sini. Halo Pak. Halo. Autis Korea lo. Makananku Pak. Oh, kan yang penting semuanya di sini juga bapak. Halo Bapak Arya, ini Kapten ya? Ini Kapten Arya ya? Halo Pak Yudan, udah lama ya? Udah gak kesini, astaga. Aku kaget, ini kamu Riasel ya? Iya, astaga, ini udah kamu lama banget. Kamu sekarang jadi psikopat ini? Riasel siapa Pak Yud? Riasel siapa? Riasel orang. Cok, kamu kok kayak gitu, Cok? Aku gak tahu kamu siapa Riasel. Kamu sebagai Kapten gak tahu Riasel? Ay. Damage-nya sakit, Riasel. Anjing talingo kamu ya. Oke, jadi aku butuh bantuan kalian untuk berdua. Itu berhubung ini udah mau hampir 1000 hari di Minecraft, aku butuh bantuan kalian buat bikin perahu. Jadi aku pengen kelarin di 1000 hari ini biar perahu, biar kita ntar bisa berlayar ke laut sana ya. Tapi ya gitu, aku butuh setidaknya lebih dari satu perahu, setidaknya 1000 perahu yes. Ah, 1000 perahu? Iya, demi apa ya? Ini kan 1000 hari, kita butuh 1000 perahu gitu. Oh, really kamu ini? Iya, misi bunuh diri, Kor. Misi bunuh diri kamu ini. Aku menginya Kor apa Shell ini? Shell, oke Shell. Aha. Gimana? Yaudah. Jadi di sini itu kalau gak salah aku ada salah. Gue apa ini? Salah yang ini yang kalian. Mana aku ini aku apa? Yang ini apa sih ini? Oh. Nah, itu kita kan bikin gardu. Ini ruangan apa, Sel? Ini itu bar. Jadi kemarin itu kedatangan banyak tamu dan semua itemnya habis semua ya. Sini kalau enggak salah ada bir ini di sini. Penari tiangnya mana, Sel? Katanya bar. Oh, kamu pengen penari tiang? Bisa. Kamu ini ya. Ini untuk menyambut kalian, yes. Nah, sip. Woi, dinikmatin, yes. Ngapain cara aja dinikmatin ini, yes. Ayo, apa? Sakit, Cok. Kamu gimana caranya, yes? Sakit, yes. Gimana, kasih tahu, woi. Ah, gampang, yes. Tinggal muter-muter aja, yes. Muter-muter aja terus, yes. Oke. Ya udah, yes. Ayo, kalian ini kerja di sini, yes. Ini waktunya mepet, enggak bohong ini. Let's go. Kita langsung bangun di mana nih, Sel? Ini 8 hari lagi, ini udah 1000. Eh. Jadi kita bertiga langsung membuat kapal kita masing-masing. Kok kita rela ya? Yuk. Eh, tunggu, ini Latif, burungku. Kenalin. Kenalin. Latif siapa ini? Gak bohong. Ini satu-satunya burung yang menghinggap di kapalku, kawan-kawan. Aduh, terbunuh, Pak. Pak, sorry, Pak. Pak, nanti aku cariin lagi nanti, Pak. Ini ada kenangannya, Pak. Kenangannya ini, Pak. Ini etika kamu. Tuh, Pak. Kenangan, Pak.
kamu. Ya, ya. Punya aku dulu nih paling bagus. Yang aku aja, ya, Sel. Punya payu dan kayak warung. Jangan. Ini yang aku dulu, Sel. Ini ada satu rahasia di sini. Tapi warung, Sel, ini, Sel. Wah. Nah, ini. Ini harus nunduk dulu gitu? Iya, ini ruangan rahasia ini di belakang ini. Bentar, ini mana depan, mana belakangnya, BTW? Ini belakang, cuy. Oh, itu belakang ya. Kita ke atas dulu nih, aku kenalin ini. Ini namanya anu. Mana Pate. Monas, Sel. Monas. Dari sini, Sel. Ini dia. Wih, dari sini enak bisa ngeliat. Iya, kalian bisa di mana-mana dari atas. Mana, Mak? Hei. Jangan bermain-main. Hayu. Pembulian, eh. Ayo, Sel, lanjut, Sel. Tunggu, eh. Sel. Udah lanjut ini. Kemana? Makan. Ini kapal, ini warung buat tidur. Sudah. Tapi kalau dilihat-lihat ini mendingan daripada yang punya Yun. Kenapa? Ada atap berteduhnya, yes. Iya, ini biar tidak kehujanan. Jadi, yes, enak, yes. Ini warung. Ini kelontong itu. Kau warung apa, yes? Aku kasih karpet biar bagus, yes. Karpet apa? Paham, yes, tapi ini kamu buang-buang air. Beneran ini kamu. Eh, apa? Jangan rusuh, Kamu udah matiin kompor tadi, ya. Bantu-bantu, Sel. Hei, Sel, bantu, Sel. Sel. Ini pembunuhan berencana, Bukan ini, kamu udah matiin kompor. Aduh, karpetnya leduk kabi. Tolong kenalin ini ruangannya ada apa aja, Sel. Aku pengen tahu, Sel. Pentem! Ada Pentem, hei! Bunuh! Tolong Pentem, Sel! Aku batuk, Cok! Kamu harus tetap hidup, Sel! Yaudah, ini! Sel! Hey. Aku masuk angin, Cok! Enggak sih, sini! Yuk! Ini apa? Oke, jadi ini tempat buat... Tolong! Tempat buat apa ini, Sel? Nah, ini tempat buat... Equim! Ya, begitulah. Bakar ya. Ikan gak bisa? Misalnya di sini gitu, entah ya? Kamu suka bakar-bakar, Pak! Aku tambahin kursi ya, Kor. Enggak. Ntar. Sel. Sama aku asel, Cok. Ya, Sel. Biar bisa duduk, Sel. Pintar juga kamu, ya. Itu bisa, ya. Bisa, ya. Ini singgah sana, Sel. Ini, BTW kamu... Ini berhubung. Ini mana satunya lagi, nih? Mana? Ya. Ini, ayo. Nah. Jadi, ini berhubung udah... 996 hari dan ini butuh 4 hari lagi buat kelar, jadi aku mau ngambil beberapa hal yang bakal aku jadiin project untuk 4 hari selanjutnya, yaitu TNT. Enggak, eksperimen, yes. Sorry, ayo, let's go. Jadi kalian minggat dari kota ini, Cok. Hah? Minggat kalian semua, Cok. Aku mau kerjain project yang lain, Cok. Jadi terima kasih atas semua bantuan kalian. Beneran ini? Ini bayaran kalian, 1-2 dan ini juga rotten yang flash. Nah, sip. Kita dibayar daging busuk. Itu mahal di sini. Yes, gak bohong. Kamu bisa tukar itu sama. Nerima, Yaudah, kalian minggat dari sini ya. Bye-bye semuanya. Bener. Bye-bye. Jangan respon lagi kalian. Jangan respon lagi. Iya, kabur. Iya. Jangan bunuh. Pergi kalian. Kabur. Aduh. Mana satunya lagi? Ya, ikut ya. Mana satunya lagi nih? Hah? Ya. Ayo, Pak. Oh, itu. Ikut ayo, ya. Pak, cepat, Pak. Ikut ya. Pergi kalian. Kabur, Pak. Pargoy. Baiklah, dengan kepergian Kapten Payu dan Kapten Arya, Survival Series Season 1 akhirnya resmi ditutup. Dan bagi kalian yang penasaran dengan World Survival Series Season 1, sebar video ini hingga 1000 views dan Riasel akan kasih World Tour dan World Download untuk kalian semua gratis. Dan akhir kata, gua Riasel, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!